Hai, assalamualaikum. Bismillah. Cara buat subtitle seperti ini cuman pakai HP doang. So, let's go. Oke, guys. Jadi langkah pertama, kalian bisa download CapCut. Kita cari CapCut. Nah, kalau udah kalian buka kayak gini, kalian bisa download. Ntar kalau sudah download, kalian bisa open. Setelah open, kita pergi ke New Project. Lalu masukkan video yang kalian inginkan. Add. Lalu, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke text. Di bawah sini ada text. Oke. Lalu kita klik Auto Caption. Kita klik. Kita pilih bahasanya yang kita gunakan dalam video tersebut. Lalu kita klik continue. Dan tunggu sebentar. Setelah menunggu beberapa saat, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi kita bakal buat subtitle dengan menggunakan aplikasi CapCut. Dan ini dia hasilnya. Nah, jadi di sini kalian bisa geser-geser teksnya sesuai. Jika teksnya masih telat atau tidak pas, kalian masih bisa ganti. Cara gantinya itu adalah pencet teksnya, lalu klik edit. Lalu kita bisa, edit. Seperti itu, kita gak bisa ganti fontnya di sini. Kita bisa ganti style, kita kasih efeknya dan lainnya. Kita juga bisa kasih animasinya. Animasi ini. Oke, buat yang keluarnya kita pakai animasi yang sama aja. Oke. So, jadi hasilnya seperti ini. Kita back. Oke, jadi kita bakal buat subtitle dengan menggunakan aplikasi CapCut. Dan ini dia hasilnya. Nah, jadi segitu dulu video hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan ini juga bisa kalian aplikasikan ketika kalian mendapatkan tugas video presentasi dan lain-lainnya. See you next video.